Kita mau bikin kue yang enak dan lembut. Tapi kali ini kita mau kasih topping yang beda, yaitu pisang. Kombinasi yang unik dan bikin nagih. Kue yang lembut dengan pisang manis. Enak banget guys. Yuk kita mulai. Bahan-bahan. Tepung beras 200 gram, tepung terigu 100 gram, gula pasir 150 gram, santan kental 500 ml, baking powder 5 gram, garam setengah sendok teh, daun pandan 3 batang. Bahan topping. Pisang 2 buah. Cara membuatnya. Santan dimasak sampai mendidih. Tambahkan daun pandan. Tambahkan garam. Tepung beras, terigu, dan gula diaduk sampai merata. Masukkan santan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk-aduk sampai merata. Panggang dengan cetakan kue apem atau gunakan teflon kecil. Tambahkan pisang di atasnya sebagai topping. Angkat dan siap untuk disajikan. Taburkan meses warna di atasnya. Yummy. Selamat mencoba. Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi memasak. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang sedang mencari ide untuk jualan makanan. Nantikan video-video Happy Day selanjutnya. Halo Happy Guys, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate Happy Day. Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.